Teh subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad Nur Ali, Sahasnah Arsyad, Zeklate, Anita Saleh, Ina Salina, Fauziah Zahira, Faridah Ibrahim. Ya Allah, seronoknya nampak nama-nama anda. Sanisa, Hairiyah Haji Ismail, Tolong Keloi, kawan-kawan kita yang lain. Atikah Ramli, Shuhaili, Susha Hafiz. Amin, Susha Hafiz. Nida Muhammad, Hasna Hajimat Isa, Umi Badariah Rahman, Nur Fauzilah Tuntat, Marziah Hasan. Masya Allah, bahagianya dapat nampak kehadiran anda. Nur Ali, Siti Azmah Hani Mamat, Jamilah Syahul Hamid. Eleh Ustazah tu tak ikhlas lah tu nak ngajar. Ada lima Imar Ruhaya Kayat. Terima kasih Bintang Ruhaya Kayat bagi Bintang. Namanya disebut Zarina Hasan, Nurizan Hasan, Rukiah Juso, Nur Aziz Abdul Jalil, Nur Fauziah, Halimah Mu'in, Syai Marini Syariman. Tak bagi star pun namanya disebut. Sebab Facebook dah tunjuk nama anda. Hasnah Abdul Rahman, Mahfuzah Mahazin, Nur Rizah Kasim, Noni Nadiah Mak Yusof, Nur Mila Jamaluddin, Zuraidah Nurli, Khairul Bariyah, Siti Zabedah. Masya Allah, Alhamdulillah, happy ni kat Siti Zabedah. Masya Allah, Hamidah Sa'ad, Kamsiah Baharum, Kifli Zul, Sri Suhaimi. Tak ikhlas lah Ustazah nak ajak kan. Tunggu orang nampak orang baru nak. Seronok bukan? Siti Laila, seronok sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah bila dapat macam anda berada depan saya. Maznan Muhammad, apa tadi lajunya, Nur Fauzilah, Ina Marzuki, Haslina Abdul Majid, setia dengan 300 tasnya, Kaktus Baiduri, Umi Afan Kalisha, Nur Aini Abdul Rahman, Yusni Zayazi, Salha Haji Ismail, Yus Marianti Yusuf, Jun Naim, Rosnaini Adnan, Wan Saliza. Ha, dah habis taubat dia. Ha, FB ni Faridah Ibrahim, Julidah Amoh, Zainah Zainal, Syahadah Salihah 50 stars, Siti Suhaila Yahya 45 stars. Thank you Mazlizah Bagiran, sangat ceria kak sebab dah boleh nampak komen-komen orang. Tati Yasin, Yus Marianti Yusuf, Ropi Asulaiman, Fauziah Khairuddin, nak sebut semua orang ni biar pilih 1000 pun. Izzat Isa, Kaslina Kasim, Sarina Sadri, Rosnaini, siapa, apa Sarina Sadri kata tadi? Ha, dah terlepas dah nama. Sayuri, nama Seha, Norma, Maznan, Muhammad, Saman, Hamzilah, Amdan, banyaknya nama baru ni. Nur Aini Abdul Manaf, Kasilah Kasim, Rohana Jusuf, Ida Najwa, Azrina Abdul Hanif, Juwita Ismail. Sangat seronok lagi nampak nama Kak Juwita Ismail. Lagi nampak Lidi Kak Juwita Ismail, Abirah Yahya, Iza Kasim, Ummu Haikal, Cik Puan Nora, Rosmahwati Din. Sangat seronok Kak. Masya Allah, Masya Allah. Syok baca komen-komen anda walaupun tak sempat semua. Fauziah and Rahmat, sebenarnya sebab Ros Aniza Abdul Raji, Siti Zain, Azrina Abdul Aziz, Hazliza Mukhtar, Fatimah binti Abdullah, Nur Aziah Abdul Jalil, Zahara Samsuri. Ha, sebab apa Ustazah syok sangat? Batuk-batuk. Idi Rusna, Rusna, Azizah Ayub 50 stars, thank you. Sebab apa seronok Tengku Fariza, Nurmah Abdul Manan. Tak sempat cakap apa, sebut nama je. Dilanim Ibrahim, Siti Nur Aisyah, Hasnah Ibrahim, Mas Turamat Zin, Rus Aniza, Marsuah Dolah Kanan. Masya Allah kan. Dah tak merajuk dah FB ni. Rozayah Razali, Sarah Manal Abdullah, Kamaliah Tok Wan, Siti Hajar Ahmad. Amboi, amboi, hampak. Memang kan. Ai, Kak Fatimah kata phone baru. Inilah phone saya yang butang dia pun dah tercabut ke mana. Butang nak tekan loudspeaker ke tu kan, dah hilang tenggelam. Tak ada hanya handphone baru. Ha, kan sahabat-sahabat. Maknanya bahagia sebab saya terasa anda bersama-sama saya. Masya Allah. Tak kira berapa orang yang semalam tu kan, lawak sungguh saya pakai handphone saya ni depan mata. Tapi kelakar juga handphone ni, baru perasan. Saya baru nak cakap semalam bersama-sama saya 3 orang. Tapi bila tengok dekat iPad yang tak boleh baca komen tu, 1.6, 1.7. Okay. Bila hari ni pula, saya duk
galak sangat ni tulis nama anda. Wah, Kasrina Kasim kata gembira Ustazah terasa sampai ke rawang tu dia. Hampa yang tengah sarapan, ingat-ingatlah Ustazah ni punya excited nak sebut-sebut nama anda ni. Lia Arif, Siti Hajar Ahmad, Zabidah Alang Ahmad, Susu Hada, Roslina Johari, Anis Sahsya Ari, Zainab Aziz, Siti Amaya, Siti Aminah, Saidah Muhammad, Siti Hajar. Masya Allah. Hazil Shah, Hazil Shah, Siti Hasna Hasan, Siti Zuraidah Ibrahim, Haka Hairul Nizat Tamin, Kababi, Nora Samad, suara dan mulut tak selari pula dah. Macam ni orang lain, are you okay? Suara jelas tapi tak sama dengan mulut. Tu tak dapat lah nak menolong. Internet semua okey. Zainun Sahak, Kak Nun tak tahu cerita. Semalam Ustazah merajuk dengan FB. Dua hari daripada saya on the way balik daripada Terengganu. Ha, satu nama tak naik, satu komen tak boleh. Tak apalah kalau mulut tak sama dengan suara pun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, anda sambil sarapan, sambil buat kerja, jangan duduk dengan kuliah sampai menyapu sampah pun idok. Kan suami kata, yang lepas sarapan ni tak basuh pinggan ke? Tak payah biar je kat situ bang, saya nak dengan kuliah ni, nak fokus. Pandang je lah kuliah pagi-pagi bersama Ustazah Zai ni bukan kuliah, tapi sebagai satu suplemen, sebagai satu vitamin yang sambil kita kunyah-kunyah vitamin C tu, kunyah ke? Kita duk isap vitamin C tu sambil kita buat kerja lain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dengarlah. Nafisah Haji Hitam. Allahu Akbar. Moga-moga. Syarifah Hafiz Al-Idrus. Suara jelas tapi mulut tak sama suara. Rakaman kot eh. Rakaman malam tadi kot. Sebab tu suara tak selari. Janji boleh baca komen, dah bahagia dah. Apa pula masalah Facebook kali ni? Suara tak selari dengan ni. Lepas tu kan handphone Ustazah ni, handphone Ustazah ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad, hari-hari breakfast dengan bonda. Azalina Osman kata bonda senyum je. Allah Allah bonda, doakan anak anda, kirim salam ya. Tak apalah, tak sama dengan mulut suara Ustazah, selari dengan suara hati kita semua. Cia-cia. Hajazan Aizan. Begitulah. Kan? Begitulah bahasa dia. Dan semalam, dia masuk dalam WhatsApp group Tim Khidmat. Dia kata dekat Ustazah, goncang je handphone tu. Saya kata, mereka ni suka nak main-main lah dengan Ustazah. Nasib baik tak menyumpah jadi sesumpah kan? Saya kata, Zan ni nak kena ni, suruh goncang-goncang handphone. Habislah gempa bumi seluruh yang ada dekat apa ni, nama-nama dalam komen tu. Kan, janganlah. Nanti kalau Ustazah goncang, hampa semua rasa macam mana. Kan Latifah Zaini barulah syok. Masya Allah, Allahumma sallam. Berserilah Noni Nadia dapat baca nama kawan-kawan depan ni. Ha, macam duduk kat depan. Tak apa, mulut selari ke tak lari. Kita bukan nak main lari-lari. Okay. Cuma kan Zan, ini pula kelakarnya, ya Allah, 63 orang yang menonton, 63 orang. Semalam 3 orang. Kalau macam tu handphone ni besok 6 kot. Hari ni 63. Sedangkan saya tahu ni, nama saya sebut je dah lebih 100 nama dah ni. Masya Allah, tabarakallah. Tak apa sahabat-sahabat, berapa orang tu tak penting. Tapi saya rasa anda ada. Macam ni eh, bahagianya rasa kalau kita rasa Allah tu ada. Kita tak nampak Allah, tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita rasa Allah tu ada. Sebab itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam dua hari lepas, dua harilah kan kita berlive tanpa saya boleh baca komen tu. Kalau ikutkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, malahlah bang nak live, tak rasa orang ada. Tapi kita rasa Allah ada. Allah tahu ni. Kita buat juga ni walaupun apa gangguan cabaran. Allah tahu ni, Allah ada ni. Buat je. No bagi sahabat Latah Zan. Tapi kita nak buat sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerana kita tahu setiap kebaikan yang kita buat, Allah yang maha baik, tak pernah buta, tak pernah tuli, sentiasa
menuliskan catatan pahala. Ya Ayu, Yahya Isa, Yahya Ishaq, Ruzizah Safwan, alhamdulillah. Anda pun rasa bahagianya Ustazah Zai bila merasa Allah ada, merasa anda ada. Maksudnya macam itulah sahabat. Kita tak perlu jasad bertemu jasad, mata bertentang mata sangat. Asal rasa ukhuwah tu ada. Kan, kita nak pergi mana? Oh, nak pergi Kuantan. Ustazah dah tak risau dah. Kan, sebab apa? Sebab contoh, kalau Ustazah nak pergi Melaka lah. Nak pergi Melaka sebab semalam rasanya dah berbulan tak pernah tengok berita. Lepas tu sebab nak gosok baju kan, ustaz pula tak ada nak gosok baju. Takut apa ni, termengantuk, bukalah TV, dengarlah buletin utama. Lepas tu dengar, dia kata sambutan Hari Malaysia besok 16 September dibuat dekat Melaka. Ha, sudah, Ustazah dah lah besok pagi-pagi ada kuliah jemputan ceramah under LPPKN, tak silap kat mana, entah Jajah kata Putrajaya ke Seremban, saya pun tak ingat. Tapi saya akan singgah di RNR Alu Gajah untuk serahkan seorang beg umrah makcik Tajaan. Oh, anda kalau dengar kisah makcik ni, memang saya akan cerita nanti, tunggu depa fly dulu. Singgah RNR Alu Gajah. Ya kot, Alu Gajah ke? Alu apa Jajah sebut tu? Lepas tu Kak Jamilah Osman akan jumpa Ustazah di situ, insyaAllah. Zilan, Allah merayu-rayu. Ustazah sebutlah nama saya. Sebut belaka, tapi tengah cakap ni sebut, dia nanti tak kuliah pula. Lepas tu Ustazah akan terus ke JB untuk meraihkan program bersama Selawat Perdana Jaringan Harmoni malam tu. Tapi tak tahulah Ustazah sempat sampai ke tidak dengan kejeman jalan di Melaka pada tengah hari, lepas zuhur, lepas asar, tak tahu maghrib sempat sampai ke tidak. Moga Allah permudahkan. Besoknya tu Ustazah macam share satu motivasi ataupun pre pengenalan Alpha West Travel di JB. Sahabat-sahabat ingatkan ya. Siti Atikah Tukimin, ya Allah, jarang disebut, dia kata nak kena ni. Aduhai, mak-mak saya ni kalau dah merajuk. Cuba sahabat-sahabat di UKA, sahabat-sahabat Fit Wanita, sahabat-sahabat Latahzan, mungkinlah. Kalau dekat kuliah-kuliah lain, Cik Siti Atikah Tukimin antara nama yang meniti di bibir Ustazah. Aren Aralu Gajah tak ada Ustazah. Pada pandai je Aren Aralu Gajah. Tak tahu, Cik tak tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, untuk makluman yang baru datang, baru masuk, Pauziah Muhammad Kasim. Memang macam tu ya spelling dia. Pauz X I. Jarang kan kita jumpa dalam nama Melayu ada huruf X, tapi mungkin begitulah ejaannya. Pauziah Jaen, bagi saya nak tengok dalam, saya tadi nak buka iPad saya yang Jaja dah repair semalam. Boleh pula. Aduh, Masya Allah. Tak faham sungguh saya. Okey, sebab sahabat khidmat dah. Itulah sahabat-sahabat. Semalam saya tengah khatam Quran, saya cakap dengan Jajah, jangan kau ikut je dengan bimbing kau. Kau tolong Ustazah punya gadget-gadget ni macam mana nak buat. So macam dah boleh dah. Tapi kat sini lagi pelik. Siapa tu yang merajuk, kata Munirah Draman. Mei nak pujuk. Q Liana Shuhaimi 2. Gitu ke namanya? Okey. Saya nampak dekat iPad saya ni tepat 1K yang menonton. Sahabat, tu. Saya sebenarnya kalau anda yang baru-baru menonton sebagainya, anda jangan rasa Ustazah ni sibuk nak tengok berapa orang yang... Bukan, saya 2-3 hari ni saya tengah pelik dengan saya punya gadget-gadget ni. Handphone macam ni, iPad macam ni, tapi tak kelakar macam semalam lah. Sebab semalam tu saya duk gaduh dengan Facebook. Nur Musa Bakah kata, Ustazah di Johor boleh pergi pesta layang-layang antarabangsa.
Ya Allah, dia ajak Ustazah pergi tengok pesta layang-layang pula dah. Nak tengok pesta layang-layang. Nak main layang-layang pun dah 40 tahun rasanya tinggal. Ya Rob. Kan Faridah-Faridah selalu dengar Ustazah sebut nama Siti Atikah Tuki Min. Nama Faridah-Faridah ni. Okey, Faridah-Faridah 1, Faridah-Faridah 2, Faridah-Faridah 3, Faridah-Faridah 4, Faridah-Faridah 5. Ha, 5 kali eh, Faridah-Faridah. Subhanallah. Ceria Kak Ayah Gaus sebab dapat nampak nama naik lagi. Rosmilah Badarussamin. Apa tu? Datang ke Bukit Sentisa. Ustazah ada jadual datang ke Bukit Sentisa. Bukit Sentisa tu apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Kak Rifka Husni. Taz Husin. Singgah Singapura. Allah teringinnya nak pergi Singapura. Tapi itulah orang kata nak pergi Singapura ni macam... Ustazah kan kalau pergi mana-mana sahabat-sahabat. Masya Allah. Kan Baiti Abdullah... Dia ajak Ustazah tengok layang-layang. Sabarlah. Tak sempat sayang. Ustazah nak pergi Johor tu. Ya Allah, ramainya orang. Tak, kali ni saya pergi Johor betul-betul tidur satu malam sahaja. Malam tu saya meraikan. Pagi tu saya diraikan. Bukan merai, dirai tubuh badannya. Tapi malamnya saya meraikan program Jaringan Harmoni bersama Mu'alaf. Siangnya mereka meraihkan Alpha West Travel yang insya-Allah bakal menembusi Johor Bahru insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Anda doa. Dan Kedah Langkawi, yang paling syok sangat antara kebabumnya program itu adalah kita akan invite orang Kedah, walaupun rehlah Kedah Langkawi ni kita utamakan yang naik bas, penuhkan bas daripada KL. Tapi bila kami menginap satu malam di Alostar, kami, Ustazah Zai memang macam tu. Ustazah Zai ni sahabat-sahabat, bila saya pergi satu tempat, saya akan, ya Allah bestnya kalau dapat. Kalau Ustaz tak ikut, Ustazah akan ambil location tu, nanti nak ajak lah, nak makan dengan Ustaz lah kat sini. Contoh kalau anak murid bawa kat mana-mana kan. Tapi bukan Ustazah ingat Ustaz saja, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah akan ingat anda semua. Macam bila saya dekat Mekah Madinah kan, selalu cakap dengan sahabat-sahabat. Bayangkan ya, kita seronok kat sini baru ada beberapa orang sahabat Latahzan. Ustazah rasa Ustazah macam seorang mak yang rasa macam tak puasnya bawa seorang dua orang anak. Ustazah nak bawa semua sekali. Kan, tapi logik akal kita macam mustahil. Tapi di sisi Allah tak ada yang mustahil. Betul kan? Niat je, niat. Kemudian nak pergi Kedah Langkawi ni bukan semua orang boleh, bukan semua orang mampu, bukan semua orang ada izin suami dengan urusan anak-anak sekolah semua. Ustazah sangat faham. Tapi Ustazah bawa anda bersama-sama dengan rohnya, kasih sayangnya. So sharing tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Contoh kami 40 orang dengan bas daripada KL. Tapi Ustazah jeng-jeng, sejak naik ke Menara Alostar tempoh hari, Ustazah rasa macam wow, pertama kali ni. Walaupun saya dah naik Menara KL kan, memang of course lah di Menara KL tu lebih wow lagi. Tapi bagi saya, Alostar ni ada sesuatu yang saya dah 20 tahun jadi suami orang Kedah, saya tak pernah pun naik atas tu. Jadi masa saya naik tu, saya macam teruja. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut macam mana? Kita nak sebut bahagianya ketika saya bermakan-makan, bertausiah, dijemput dalam wedding Ustaz MK Azman tempoh hari. Saya teringat semua anak-anak murid saya di Kedah. Kalaulah dapat bawa diorang kat sini, bestnya. Macam tu tau. Saya berangan. Saya suka berangan. Bila saya suka berangan, saya dah mulalah. Macam mana saya nak ni? Saya tanya harga dia berapa. Macam mana saya nak bawa dia? Boleh tak saya bertausiah dekat atas ni? Ha? Saya minta sahabat tim khidmat saya memang cekap. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah kabulkan doa cita-cita mereka. Bahagia sahabat-sahabat tim khidmat saya di dunia dan di akhirat. Boleh-boleh Ustazah. Ustazah datang daripada KL 40 orang. Kita akan naik ke Menara Alostar, dinner. Dan juga kita akan bertausiah di atas sana. Saya berangan ya sahabat. Saya berangan, anda doakan sajalah. Masya Allah, tabarakallah. Saya berangan nak buat daurah kitab 40 hadis jalan ke syurga. Buku tu nipis, saya akan hadiahkan bersama package yang mereka bayar tu. Kemudian
kita nak jemput sebab maksimum katanya Menara Alustar muat 170 orang. Ha, saya duk kira-kira ni, baru sempat nak kira. Maksimum muat sekali duduk 170 orang. So tolak dengan 40 orang dari dalam bas dari KL, tinggal baki tu pun nak kira pakai ni. Saya baik tak ada kalkulator sebelah, teruk berbenah matematiknya. 170 tolak 40 tinggal lagi 130. Jadi lebih kurang 100 orang lah, senang. Orang Kedah boleh sambut mai kami. Mai cek mai, mai cek mai, cek mai mai ke Menara Al-Aqsar. Masya Allah. Sebab itinerary semua harga Ustazah dah bagi dekat sahabat tim khidmat. Siapa yang tanya, ya sahabat, Masya Allah. Sebab bila saya dah pergi sekali tu, saya macam nampak-nampak. Bestnya kalau kat meja tu dia duduk. Bestnya macam tu. Tapi kalau Ustazah dah buat, bukan semua kita dapat buat. Okay? Sebab saya faham sahabat-sahabat dulu-dulu masa saya sekolah. Mulalah nak drama air mata ni. Dia dah tak baca nama dah bila dah start cerita ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masa sekolah-sekolah dulu kan, hatta sampai ke peringkat dah besar lah pun. Bila nampak orang pergi rombongan ke apa kan, tak mampu. Tak mampu dari segi izin bapak, memang kompom tak adalah saya masa tu. Memang takkan, kalau tak dengan mak bapak saya, memang takkan dibagi. So biasa je seorang isteri hari ni, dia ada dengan lifestyle dia yang suami takkan bagi Ustazah kalau tak dengan suami dan anak-anak. Faham sangat, Ustazah sangat faham. Anda jangan hantuk kepala kat dinding pula. Pandang je hikmah. Tak apa, Ustazah dulu pandang, mak bapak aku ni sayang sangat dengan aku ni. Mak bapak aku ni tak mampu ni. Kan memang betul tak mampu. Allahu Akbar, mak saya kan, mak, cikgu suruh bagi tahu nak ajak pergi Pening, nak naik jambatan Pulau Pinang. Paling panjang mak, dengan nak naik apa ni, Komtar. Komtar. Dia sebutnya macam ni, Komtar macam tu kan. Mak kata tak payahlah. Berapa bayar dia? RM150. RM150 tu banyak tu. Mak boleh beli makanan untuk sebulan adik-beradik engkau semua. Tak payah. Masuk bilik nangis. Bukan marah, tapi sedih. Faham? Sebab memang tak cukup. Kau nak pergi rombongan untuk engkau seorang semata-mata. Mak beli beras untuk makan adik-beradik engkau semua. Tak mampu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi kita tak dengki dengan kawan yang pergi. Kita tak dengki ni dengan cara macam mana, eh bestnya kau nak pergi, nanti kau kau bagi tahu aku ya. Bukannya ada WhatsApp, handphone macam ni kan. Nanti kau bagi tahu aku kan kat sana ada apa. Lepas tu anak orang kaya ni bawa lah kamera kan. Habislah Kodak dia ambil gambar. Jadi balik dia cuci gambar, dia tunjuk kat kita, eh bestnya tempat ni ada apa. Tapi jauh di dasar hati Ustazah ni, nanti aku akan pergi juga. Nanti aku akan pergi juga. Tak apa, masanya akan tiba. Ha, gitu sahabat-sahabat. Jadi, Mak Ustazah. Mak-mak ni kan mulut jangan sesuka je cakap. Mak Ustazah kata, tak apalah kau tak dapat pergi Pening. Mak tahu kita sedih, tapi kita tak melawan. Tak apalah kau tak dapat pergi Pening. Nanti kau kahwin je dengan orang Pening. Kau kahwin dengan orang Pening, kau nak naik atas jambatan tu hari-hari, kau naiklah. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maksudnya apa? Kita pun budak lagi kan, sekolah rendah moncong. Nanti kau kahwin je dengan orang Pening. Sekali sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila saya kahwin dengan orang Pening, Masya Allah, Tabarakallah, saya terus tuing. Ni doa mak aku, masa mak aku cakap dulu selalu ulang macam gini ni. Kan? Masa tu tengah langit terbuka kot, malaikat tengah amin kot. Ustaz Azwan memang orang Kedah. Tapi masa saya kenal Ustaz Azwan, keluarga saya semua tak kata kahwin orang Kedah, kahwin orang Pening. Sebab dia duduk kat Pening masa tu. Dia lahir kat Pening. Dia lahir kat KL. Dia membesar kat Pening. Tapi kampung dia kat Kedah. Kan? Jadi sahabat-sahabat, ha betul. Lepas tu bila balik-balik kampung, masa tu ustaz mengajar sekolah kan. Bila balik kampung cuti sekolah seminggu dua minggu tu, memang hari-hari naik jambatan Pening, boleh dikatakan. Nak pi kampung Tok kat Kedah, naik jambatan Pening. Setiap kali naik jambatan Pening, sampailah sekarang ni saya akan teringat arwah mak saya cakap, tak apalah tak dapat pergi sekarang, nanti akan tiba harinya. Mana tahu kau kahwin orang Pening, hari-hari kau naik jambatan Pening. Sabar je lah sahabat. Jadi, saya bila share macam ni, saya tak nak ada sahabat-sahabat latah zan yang finish je lah tekan.
Tak payahlah dengan gerombongan-gerombongan ni, tak payah. Ha, kan, asyik dia je pergi, aku tak dapat pergi. Ya Allah Tuhan, bersihkan hati. Ustazah live tujuannya untuk bawa anda bersama walaupun secara rohnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita sebuah keluarga. Contoh, ayah kita pergi outstation. Isteri bukan sentiasa ikut. Abang pergilah, kamu jaga anak. Nanti-nanti abang bawa semua satu keluarga. Walaupun abangnya kadang, bang kata hari tu nak bawa sekeluarga. Hari tu kan abang outstation dekat London. Bila abang nak bawa kita orang satu keluarga pergi London? Mak kau London terkejut. Sebab tu dia tak boleh sinetron, sahabat. Dia dah bergoncang terus. Minta maaf. Handphone. Sekejap saya nak tengok kat sini. Saya nak tengok dekat iPad saya ni macam mana keadaan handphone saya terbalik. Sebab hari tu masa saya pergi Kedah, saya punya... Anda tengok handphone buat. Alamak, macam ni. Alamak, dah handphone saya terbalik tadi. Anda tengok eh. Sekejap eh. Ha, ni saya tengok. Okay, handphone terbalik lagi. Okay. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Sebab stand saya tertinggal. Semalam baru eh, Hakka Hairuniza, jangan sebut perkataan gempa bumi tu, takut. Okey, jadi semalam ustaz, alamak, anda nampak saya punya gunungan, gunungan kitab-kitab tu. Aduh, ya Allahumma salli ala sayyidina. Kan Agus Niar Tanjung Johari, saya suka orang macam ni. Dia kata suami dapat bawa pergi Giant pun dah bahagia sangat. Masya Allah. Tak Hazliza Mohtar, jajah kat rumah dia lah. Acana pula jajah dekat rumah Ustazah pagi-pagi ni. Kan Nur Azura Muhammad Kamil, nasib baik opocut. Kalau keluar segala-segala macam-macam. Saya cuma nak bagi tahu anda, setiap kali saya sampai di mana-mana, saya teringat dengan anda. Jadi masa saya pergi dekat Menara Al-Ustaz tu, saya rasa macam bestnya kalau dapat bawa sahabat Latah Azan. Jadi saya macam gembira sangat sebab bila saya bagi tahu dengan sahabat khidmat, okey dah boleh keluarkan itinerary, dah boleh keluarkan harga, semua dah final dah. Semua kita dah dapat harga naik ke Menara Al-Ustaz, dinner, lepas tu di Langkawi penginapan kita macam mana, semua dah complete, alhamdulillah, baru saya boleh sebar. Okey, jadi siapa yang nak boleh terus contact number WhatsApp dekat bawah tu. Memang sekejap je dia akan penuh. Tapi yang tak mampu, yang tak dapat bersama-sama, jangan pandang dengan benci ya sahabat. Kita sebuah keluarga ni, jangan pandang dengan benci, jangan pandang dengan sakit hati, jangan pandang dengan ni nak menunjuk-nunjuk lah ni. Allah hai. Kalau anda macam tu, saya nak share. Kalau anda macam tu, anda lagi lambat, bahkan mungkin takkan dapat merasa semua tu. Maksudnya macam mana, kita kat dunia mungkin kita tertangguh nak buat apa, apa yang kita nak takkan dapat. Kan pelajaran dalam Fasa Burun Jamil pun mengajar kita macam tu. Tetapi kita orang beriman yang yakin, tak apa. Alah setakat Menara Al-Ustaz. Saya suka pujuk diri saya macam tu. Alah setakat Menara Al-Ustaz tu apa sangat. Nanti segala menara aku akan naik dalam syurga. Saya belajar macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Daripada kecil dulu tak apa. Mak dia kan mampu. Mak saya selalu pujuk macam tu. Mak ayah dia mampu. Tengoklah gaji ayah dia berapa. Mak dia kerja. Mak tak mampu. Adik-beradik lain ramai lagi. Tak apa kalau tak dapat sekarang. Nanti kita akan dapat. Moncong juga. Nanti kalau tak dapat juga sampai mati macam mana? Tak apa, mati tu bukan maksud mati. InsyaAllah kita dapat masuk syurga, bukan setakat Menara Al-Ustaz je kita masuk. Macam tu cara pujuk sahabat. Jadi hati kita akan bersih daripada hasad, daripada dengki. Eh, saya suka Agus Niar tadi. Kalau suami dapat bawa pergi Giant pun dah bahagia sangat. Yes. Ataupun kita tengah duduk kat dapur dengan live ni. Abang, jom pimpin tangan saya pergi depan. Dah kenapa nak pimpin tangan pula yang? Rasa macam bahagia je. Abang bawa saya ke depan pimpin tangan. Ataupun kita naik bilik sekejap bang, pimpin tangan. Dah kenapa abang nak pergi kerja sekejap je bang? Bawalah saya ke depan daripada belakang ni. Daripada belakang membawa saya ke depan, daripada depan membawa saya ke belakang. Bawa pergi park kat posh kereta. Bahagia eh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini bukan melawak eh. Serius, bahagia cara kita. Barulah sahabat 1.3K, kita nak baca doa untuk kuliah hari ni. Okey, saya nak tutup tab saya. Ya Allah, lamanya nak baca doa Ustazah. Orang yang baru masuk, aku ingat pelajaran muka surat berapa ni.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok tu Siti Anisah Mansur kata apa. Allahumma salli ala Muhammad. Samalah macam bapa saya, apa nak pergi Singapura tak bagi, tiba-tiba dapat kahwin dengan orang Singapura sebab bapa dia selalu cakap nanti kahwin je dengan orang Singapura. Macam tu ke maksudnya Siti Anisa? Saya tak sempat baca komen dah naik atas. Oh, laju sangat. Itulah manusia. Ustaz Zazai ni tak bersyukur. Semalam tak boleh baca komen, merajuk-merajuk kata Facebook bertaubat lah apa. Hari ni dah boleh baca komen, kata laju sangat tak sempat baca komen. Ha, inilah manusia. Sahabat dirahmati Allah. Okey, kita baru nak masuk Fasabrun Jamil. So, moral of the story kepada mukaddimah di hari ini adalah hati mau bersih ma. Orang dapat rezeki orang tu. Pandang Allah beri apa pada kehidupan kita, rezekinya apa. Just stay at home saja pun rezeki. Kalau kita just stay at home, kita asyik duduk rumah je, asyik jaga pakai baju dia je, asyik tengok makan dia ke tidak je, tak bahagia langsung. Kita jadikan itu tiket ke syurga kita. Masya Allah, tak apa bang, lepas saya kahwin dengan abang, saya tak boleh nak keluar dengan kawan-kawan, saya tak boleh jumpa orang tu orang ni, tapi saya rasa bahagia sangat saya dapat khidmat dengan abang. Semoga nanti dekat syurga, Allahu Akbar, saya punya kawan-kawan yang ramai. Ketika itu saya dah tak payah serve dah abang nak makan ke, suka hati abang lah. Laki dengar kekebil-kebil. Siapa ngajar awak ni? Ustazah Zai ngajar. Ustazah Zai ngajar. Ustazah Zai kata dalam syurga dah tak ada dosa. Tak ada dosa. Saya nak ngumpat abang pun dah tak ada dosa. Tak ada tanda, abang tahu tak? Nak be'ok lah dia. Ih, kenyang sangat lah makan sedap dalam syurga ni. Nak ek sekejap? Tak ada rasa nak ek. Dalam syurga. Dalam syurga. Okay? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau sikit-sikit marah, sikit-sikit dengki kat orang, sikit-sikit hasad kat orang, sikit-sikit dendam kat orang, nak masuk syurga macam mana? Sekian dia maklumkan. Muka surat 30. Takdir Tuhan bukan jenaka. Ui, baca ni pun dah deep dah sahabat-sahabat. Takdir Tuhan bukan jenaka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amboi hakak Hairul Niza hari ni, dia betul-betul kau punya komen. Arfazilah Anas, suami belikan kerang bakar, makan together. Ya Allah, saya suka wanita yang macam ni. Itu pun dah bahagia. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa punya komen ni? Kami dulu pun macam tu. Tak ke mana. Sekali dapat kahwin dengan orang Sabah, ambil engkau naik kapal terbang selalu. Nak balik kampung? Kan? Masya Allah. Aturan Allah kan sahabat. Jadi hati mau bersih, kita saling raih-meraihkan. Kalau hati kita tak bersih, kat sini tak dapat, kat sana tak dapat. Subhanallah. Itu rahsia nak sentiasa ceria, rasa bahagia. Nanti kadang-kadang orang tanya, kenapa akak bahagia sangat ni? Ya Allah, anak jiran akak dapat 10 A, kau tahu. Ulang balik kak. Anak jiran akak dapat 10 A. Dia dapat beasiswa pergi Amerika Syarikat. Kau tahu tak, kakak ajak kak sabar bertenang. Akak bahagia sangat ni, anak akak ke anak jiran akak? Anak jiran akak dapat 10 A. Anak akak? Anak akak 10 E. Dia memang dah biasa dah macam tu. Tapi akak bahagia. Jadi anak jiran akak tu nak pergi US engkau. Habis tu anak akak gimana? Anak akak kat rumah lah, biasalah. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak soleh. Akak mati nanti dia boleh doakan akak. Tapi anak jiran akak, kita pelik. Orang bahagia untuk orang lain ni, subhanallah, hati yang indah. Dan sahabat-sahabat, jangan jadi orang yang tengok orang bahagia, eleh, tu dapat 10 A tu rasanya bapak dia buat rayuan tu, maklum lah banyak duit. Kan macam tu sahabat. Anda kalau tak delete rasa begitu di hati, lambat nak bahagia, lambat nak ceria. Okay, macam mana lagi nak cakap? Itulah rahsianya. Subhanallah, takdir Tuhan bukan jenaka. Hidup ini bukan permainan yang boleh kita mainkan sesuka hati kita, yang boleh kita atur jalan ceritanya.
Kemana pun kita melangkah, jalan yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk kita tetap sahaja arahnya ke tempat yang sama. Kita tidak mampu mengelak. Kita tak mampu menghindar. Apatah lagi menjauh. Apa tu sahabat-sahabat dirahmati Allah? Apa tu sahabat-sahabat dirahmati Allah? Semua kita on the way menuju mati, sahabat. Semua kita on the way menuju mati. Sama. Mana orang kaya kat sini? Berani angkat tangan. Mana orang miskin kat sini? Mana orang hodoh kat sini? Mana orang yang derita hidupnya kat sini? Semua kita sama. Ustazah, orang kaya tu dia bolehlah. Mesti mati lambat lagi. Dia boleh beli suplemen sebiji harga 1,000. Sekali telan 1,000, Ustazah. Tak apalah lambat mati. Hei kak, jangan gitu kat orang. Orang kaya nak beli ubat mana pun harga 1,000,000 dia boleh kalau dia ada, sebab dia ada duit. Tapi dia tak boleh beli nyawa. Dia tak boleh pergi farmasi, tak boleh jumpa doktor. Bagi tahu saya, satu ubat panjang umur berapa? Kau ingat senang, elok beli hari ni petang mati. Baru kau tahu, kan? Allah yang jadikan semua kita hidup ni menuju ke satu mati. Ya, semua kita adalah calon-calon jenazah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semua kita pasti sedang menuju ke satu tempat. Jadi, kita tidak mampu mengelak, tak mampu menghindar. Apatah lagi menjauh dari mati. Quran bagi tahu kita dah, mu berdiri atas tembok yang tinggi pun, mati tetap mendatangi kamu. Saya nak duduk dalam gua lah, Ustazah. Malaikat maut mesti tak jumpa saya. Lagi Al-Mengongi, ada kisah lah, ada kisah orang kaya raya ni, rumah banglo dah macam istana, sahabat. Dia pi letak, dia pi letak apa? Patung harimau. Harimau ke anjing macam gitulah, sahabat. Ini kisah benar. Dia bagi tahu ustaz ni dijemput baca doa dekat rumah orang ni. Ustaz ni tegurlah, kenapa ada patung sebiji. Ustaz ni takut nak masuk, ingatkan harimau betul sebab macam sebiji. Lepas tu dia pergelak, bukan ustaz, ni patung je. Sebab apa dia kata dia letak patung? Alah, hai Tuhan, kesian ni. Saya dah biasa cerita dah ni, tapi orang-orang baru mungkin baru dengar. Dia boleh jawab, kan dalam hadis kata kalau ada patung sebiji macam tu, macam sebiji sangatlah patungnya, memang macam harimau betul, maknanya malaikat tak masuk. Malaikat tak masuk. Ya betul, malaikat tak masuk. Tapi kena cakap kat dia macam tu, yang tak masuk tu malaikat rahmat. Malaikat maut tetap masuk. Sekian dimaklumkan. Nampak tak? Itulah manusia. Mengaji tak mau, tapi dia fikir logik akal saja. Oh, dia tahu satu hadis, kalau macam gini letak patung yang sebiji, bukan patung permainan anak-anak, bukan patung yang kepalanya togel, kakinya tak ada, nanti malaikat tak masuk. Betul? Malaikat rahmat yang tak masuk. Malaikat maut, kau ingat kena pakai Waze nak tanah rumah kau? Tak. Dia tetap je, hey, sekarang tiba ajal si polan tu. Oh, katakan malaikat maut. Malaikat maut ni bengis, sahabat. Allah memang ciptakan dia macam tu. Lagi-lagi nak mendatangi orang yang tidak beramal soleh ketika di dunia. Subhanallah, kau ingat malaikat tu BFF engkau? Ha, kan? Alamak, ya Allah, tak jadilah nak ambil nyawa orang tu. Dan kenapa Allah kata contoh, kan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pasal depan rumah dia ada harimau. Patung. Tak mau masuk nak cabut nyawa. Kau dah kenapa? Malaikat maut tetap akan masuk bila dah Allah kata ajal dia datang. Ilmu ni penting, betul Siti Ajah. Ini kisah benar. Kita dengar astagfirullahalazim, kesiannya. Ustaz ni bagi tahu, saya nak baca doa Ustazah dekat rumah dia, macam tu pula yang dia jawab. Dia kata, bukan apa Ustaz, sebab malaikat maut tak masuk. Nanti kalau ni kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pelik-pelik kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita tengok apa pun jalan cerita hidup kita, kaya, miskin, pergi holiday, tak pergi holiday, satu hari kita akan mati. Tolong buka je mata, alhamdulillah aku hidup. Entahkan sampai bila kau nak hidupkan aku, ya Allah. Entah-entah sampai petang ni je. Ataupun mungkin 10 tahun lagi akan datang, aku tak pernah tahu. Tapi ya Allah, aku layak ke mati dalam husnul khatimah? Kalau aku bangkit-bangkit tidur, aku main WhatsApp dulu, ya Allah. Padahal ada waktu lagi aku nak 2 rakaat tahajud atau taubat ni, belum azan ni.
Duk main WhatsApp, tiba-tiba dah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alamak, subuhlah pula. Takpelah, Allah Maha tahu kita bangkit awal dah kunci jam nak solat dua rakaat sebelum subuh. Tapi sebab nak baca WhatsApp penting, tiba-tiba terazan pula. Kau buat main-main je, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Siapa yang ustazah engkau-engkaukan ni? Sendiri mahu rasa. Kita nak pergi kerja pula. Takpelah, tipu sikit-sikit, bos bukan tahu. Allah tahu ke tidak? Tak apalah nak klaim duit minyak RM50. Walaupun minyak yang kita guna ke tempat nak hantar barang pejabat tu RM5 je. Pasal apa klaim RM50? RM50 ustazah minyak. Saya tengok. Rupanya dia guna ambil bini dia, hantar anak dia pergi sekolah. Klaim juga. Bos bukan tahu. Bos tahu hantar barang je. Allah tahu tak? Semua ni dia balik pada diri kita sendiri, sahabat-sahabat. Kalau kamu ingat mati, kamu takkan berani buat begitu. Masya Allah, tabarakallah. Ingat mati, insya Allah hilang segala dengki. Ingat mati, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hidup kita ni akan sentiasa kita atur. Kerana apa? Mati ni membunuh kelazatan nafsu. Ini yang kita akan ajar diri kita. Bukan dunia, bukan tak penting. Dunia ni sangat penting kerana dia adalah tempat bercucuk tanam untuk kita kutip hasil di akhirat. Kalau kita kata, ustazah, saya mulai hari ni saya tak nak dunia-dunia ni. Habis tu akak tak nak dunia, akak macam ni. Saya nak mati, ustazah. Saya nak pergi ke alam akhirat. Amboi, ready sungguh dah nak mati. Akak ingat dekat akhirat tu boleh nak sembahyang, kumpul pahala. Tak ada. Dunia tempat mengumpul amal. Akhirat tempat kita dihisab. Hisaban itu terbergantung kepada cucuk tanam kita di dunia. Itulah yang kau kutip hasilnya di akhirat. Masya Allah, sahabat-sahabat. Disebabkan dalam takdir Tuhan tiada yang main-main. Takdir Tuhan tiada yang main-main. Hang jadi lagu ni, hang jadi lagu tu. Bukan main-main. Kenapa ya Allah kau buat macam ni? Kau ingat aku buat kau macam ni, aku main-main. Aku ada perancangan aku untuk memberi yang terbaik pada engkau. Syaratnya ketika engkau menerima takdir itu, engkau redha tak? Kenapa engkau main-main dengan aku, ya Allah? Engkau bagi aku suami yang macam ni, tak guna suami aku ni, ya Allah. Bagaimana engkau mendepani situasi itu? Sebagai orang beriman, sebagai orang berilmu, itu dulu yang patut engkau fikir sebelum engkau tanya, kau main-main ke dalam takdir hidup aku ni, ya Allah? No. Allah perancang kepada segala kita hidup. Allah berhak untuk mematikan bila-bila masa sahaja. Allah jamin setiap kehidupan ada rezeki. Bila Allah kata rezeki dia ni dah habis, Allah akan matikan dia. So kenapa kita takut? Disebabkan dalam takdir Tuhan tiada yang main-main. Dia yakni Allah begitu rapi menuliskan semua catatan hidup manusia. Okey, hari ini dia telah klaim lebih RM45. Sedangkan minyak yang diguna hantar barang tu hanya berharga RM5. Allah sangat teliti dalam mencatat. Kenapa kita tak rasa, sahabat? Alah, ustazah, bos saya tu berkira. Saya apa salahnya berkira sikit? Ustazah tak tahu betapa teruknya saya bekerja dengan dia. Tahu. Kita pernah jadi kuli, pecacai orang. Tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tahu, sedihnya. Ustazah Zai pernah dijanjikan RM500, dia bayar RM50. Allah, basah hujung baju kurung. Masa itu pakai baju kurung lah. Basah ni. Menangis. Sedih sampai hati kau buat macam ni. Kau janji lain, kau bagi macam ni. Tapi ya Allah, mana-mana kerja pun semua ada masalah. Semua ada ujian. Kau bagi aku kuat, ya Allah. Mesti ada hikmah. Bulan depan ada lagi dia niaya kita. Bulan satu lagi, dah perangai orang macam tu. Susahlah. Tapi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita stay istiqamah serah kepada Allah, rupanya apa yang kita dapat hari ini, contoh. Ustazah, macam mana ustazah boleh buat Darul Fawaz? Saya nak jawab je dalam hati. Sebab apa yang saya dapat di tempat kerja saya dulu, lebih kurang Darul .. kan? Apa yang aku takkan buat macam ni pada orang? Kita jangan buat sebab kita rasa sakitnya ketika orang buat macam tu. Faham kan, sahabat? Jadi ya Allah, pengalaman aku bekerja dihenyak, dihentak dulu, aku akan bangkit dalam situasi yang macam mana sekarang. Ini yang kita nak, sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab
bos macam tu, kita tak boleh ubah perangai dia. Selagi dia tidak takwa, gitulah perangai dia. Suami yang macam tu, selagi dia tidak takwa, begitulah. Semalam ada seorang wanita kan, Ustazah, saya ada benda nak cakap sikit. Macam tu lah, orang-orang perempuan bila dah datang, sebab Ustazah ada masa sikit. Ustazah rasa apa keputusan akak nak buat? Akak dah 63 tahun Ustazah. Allah ya Karim. Akak rasa akak memang dah tiba masa untuk buat keputusan untuk minta cerai. Atau bercerai lah maksud. Astagfirullah, kenapa kak jadi macam tu? Suami akak panas baran dahsyat Ustazah. Tak berubah walaupun dah tua macam ni. Anak-anak semua dah. Mama, kami support mama semua. Mama nak tinggalkan tak apa. Kami ada bersama mama. Ustazah dah bukan sekali dua orang datang macam tu, sahabat-sahabat. Ya Allah, akak sampai umur macam ni boleh bertahan dengan suami macam tu. Ya Allah, moga-moga syurga. Kita nak apa lagi? Tapi Ustazah, kita tengah duduk solat tenang-tenang, balik-balik dia tengking kita. Selama ni pun macam tu kak. Yelah Ustazah, selama ni memang macam tu lah sikap dia. Akak sekarang dah tua-tua ni nak tenang-tenang je. Tapi selama ni akak tenang eh. Dah laki kita, Ustazah memang macam tu perangai dia. Kak, berapa lama lagi akak nak hidup kat dunia? Oh, terus dia menangis. Berapa lama lagi akak nak hidup dekat dunia ni? Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau selama ni berpuluh tahun akak boleh sabar, Allah bagi pada orang macam akak, Allah tak bagi pada orang macam saya. Saya diuji cara lain. Mudah-mudahan inilah jambatan akak ke syurga. Bayangkan penat kita bersabar selama ini, tiba-tiba kita nak angkat handbrake, aku dah tak sanggup dah. Sedangkan akak sendiri tahu, tak mungkin untuk 63 tahun ke depan akak hidup. 6 tahun pun belum tentu. 6 jam pun kita belum tentu. Semoga akak mati dalam sabar dan bertahan ini. Sebab tak ada kan kak, cedera tubuh badan. Tak adalah Ustazah, tak adalah dia pernah pukul ke apa. Tapi saya tak tenang lah Ustazah. Dia asyik jat-jat tengking, jat-jat dia hina-hina saya. Hina? Sebelum ni pun macam tu. Daripada mula kahwin Ustazah, masa honeymoon je yang baiknya. Allah ya Karim Tuhan. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa ni, Hakak Hairuniza ni dia banyak sangat tulis apa benda, saya tak boleh nak baca. Terlampau laju eh, sahabat-sahabat. Baik. Disebabkan dalam takdir Tuhan tiada yang main-main, dia begitu rapi menuliskan semua catatan hidup manusia. Eh, belum habis lagi pasal kakak tadi tu. Okey, Ustazah, kak faham sekarang. Ustazah doakan kak kuat ya. Akak tak naklah minta cerai. Betul Ustazah cakap, kalau selamanya kak boleh bertahan, kenapa kak tak boleh tahan untuk sikit masa lagi? Ya kak, jom sama-sama kita berdoa. Semua kita ada ujian. Semoga itulah kunci syurga untuk akak. Sahabat, kita tak tahu Allah pilih kita cara macam mana untuk masuk syurga. Kita tak tahu. Tapi kalau dia kata, Ustazah tengok ni gigi akak patah semua ni sebab kena tumbuklah dengan dia. Mata akak lebam ke dalam dah cacat ni sebab kena lempang dengan dia hari tu. Kalau macam tu, hakak yang cakap. Hakak, hakak jom pergi rumah laki akak tu. Jom, saya jadi saksi supaya akak minta cerai dengan orang laki macam tu. Ambil kau Ustazah Zai main-main. Kan? Ini yang terluka hatinya. Bab hati ni sahabat, bagusnya dia menjaga aib keluarga. Orang tak tahu, orang tak tahu Ustazah depan orang dia nampak lembut kan main. Allah tahu. Allah tahu tingginya sabar akak. Faham ya sahabat? Dia begitu rapi menuliskan semua catatan hidup manusia. Jangan takut hidup pada masa depan. Sibukkan diri berjuang pada saat ini, kemudian susunkannya. Maksudnya apa? Allah yang bagi takdir macam ni pada aku. Aku yang kena susun, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Takdir yang begini, macam mana dalam tenang kita boleh menyusun kehidupan kita. Mana dulu nak buat, mana dulu nak fikir. Tapi bila kita dah tak tenang, sebab kita tak merapat dengan Tuhan kita, kita tak akan dapat tenang. Macam mana kita nak atur satu masalah, satu masalah, satu masalah lagi. Subhanallah sahabat-sahabat. Saya tahu, manusia hanya mampu merancang. Hasil akhir tetaplah Tuhan yang menentukannya. Tetapi itu lebih baik berbanding dengan menjalani hidup tanpa ada perancangan. Kita merancang, Ustazah, saya rancang-rancang gagal. Saya rancang-rancang gagal. Saya malas dah nak merancang apa-apa dah. Tak pernah jadi pun. Jangan gitu. Sekurang-kurangnya akak merancang itu adalah usaha. Di situ ada pahala. Akak ingat, orang yang gagal merancang adalah orang yang merancang untuk gagal.
Tuh dia Ustazah Zai. Orang yang gagal merancang adalah orang yang merancang untuk gagal. Deep Ustazah. Tapi saya nak cakap dengan Ustazah, saya dah hari-hari merancang je. Lepas tu bila akak merancang, akak buat apa? Akak lepas merancang, akak tidur. Akak lepas merancang, akak main WhatsApp. Akak merancang nak pergi mana? Akak merancang nak pergi Giant beli barang dapur. Tapi akak merancang je pasal akak tidur. La ilaha illallah. Kenapa al-mengongi tahap dinosaur ni kak? Kalau akak dah merancang nak pergi Giant, akak pergi je lah. Banyak pula sebut nama Giant hari ni, untung Giant ha. Kan sahabat-sahabat? Kau dah plan, saya merancang nak pergi majlis ilmu. Kawan kata, Tan, aku nak ambil hang ni depan rumah hang ni, jom kita pergi majlis ilmu. Alah, aku malas nak pergi majlis ilmu ni. Tapi tadi aku dah merancang dah. Hang tadi dah merancang. Hang nak pergi majlis ilmu lah ni, hang nak buat apa? Aku rasa aku nak tengok Hindustan lah. Syok lah pula tengok hero dia Shah Rukh Khan. Hang pilah majlis ilmu. Tak jadilah. Selamat merancang. Sampai datang kematian. Orang merancang ni sebab orang nak susun atur usaha dia. Tapi kalau dah merancang, dah berusaha, dah berdoa, masih tergagal, itu kehendak Allah. Tetap percayalah bila kita dah tawakal, kita lapang. Ya Allah, mesti ada baiknya di sisi engkau yang aku tak tahu. Engkau maha tahu, ya Allah, bagi aku kuat menghadapi sesuatu yang baru ini. Ha, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi itu lebih baik berbanding dengan menjalani hidup tanpa ada perancangan. Masya Allah. Ha, Munirah Dramang, tulis elok-elok sikit. Orang yang gagal merancang adalah orang yang merancang untuk gagal. Oh, memang merancang. Sebab orang Terengganu dia, dia merancang. Baru dia jadi baca merancang. Aduh, orang Ganu eh. Saya baru balik pada Ganu, semua G belakang tu. Masya Allah. Okay. Oh, Ena Salina, Giant depan rumah dia. Oh, jom, kita pergi buat rehlah dekat rumah. Eh, apa kata sahabat-sahabat? Kita yang macam, Ustazah, berapa kos nak pergi sana? Memanglah kos sayang, bas lagi, ada naik flight lagi, memang kos. Lepas tu kalau, Ustazah, jom kita buat rehlah. Kat mana depan rumah saya ni? Taman permainan. Kalau pergi rumah depan rumah Ena Salina, Giant kena pakai duit juga, Ustazah. Depan rumah saya ni ada taman permainan. Ah, kita BBQ hot dog, nugget. Murah-murah je Ustazah. Ah, saya buat, jumlah sekali-sekala kita pergi rehlah yang tak payah bayar apa-apa. Serius sahabat, kita plan lah tapi. Alah Ustazah tu cakap je, dah kontak jajah penuh. Tapi kan sahabat-sahabat, bila rezeki kadang-kadang, Masya Allah. Tanyalah sahabat-sahabat tu berkhidmat. Kadang-kadang kami buat, Ustazah syoknya tak payah. Sebab itulah kan. Kadang-kadang tiba-tiba ada kelas cancel, macam tu. Kita pergi rumah orang ni, tak payah pakai kos apa-apa pun. Masya Allah, kan bahagia cara kita. Ustazah sedih, orang semua pergi holiday sana, sini. Lepas tu akak. Akak apa lagi, akak buka kanopi, akak RM60 beli kat Shopee tu. Akak pun BBQ belakang rumah. Tapi longkang Ustazah, siangnya tu akak suruh anak-anak semua bersihkan longkang belakang. Buat apa mama, longkang belakang nak bersihkan? Bersihkan aja. Wangi-wangi, nanti malam mama nak buat surprise. Panggil, mama tak masak ke untuk dinner? Tak, mama tak masak. Rupanya belakang rumah kita, tepi longkang tu, kita dah set untuk BBQ malam ni. Sahabat, anak-anak pasti happy. Tapi syarat nak ikut mama BBQ belakang rumah, handphone semua letak dalam rumah. Letak ke tepi. Malam ni, itinerary yang mama nak susun adalah solat maghrib berjemaah. Lepas tu kita pergi ke belakang rumah. Kita ber-BBQ, handphone semua letak tepi kecuali yang mama tugaskan jadi cameraman. Kita punya holiday satu malam dekat belakang rumah. Buatlah sahabat-sahabat, kena kreatif sikit, bukan mesti pakai duit. Macam mana Ustazah boleh terpikir sebetulnya? Sebab sebelum saya membawa anda menggunakan kos, saya dah buat macam-macam tanpa kos. Mana? Bukit Belacan, Ulu Yam, mana? Apa yang tak pakai kos? Semuanya semula jadi. Bukan semula jadi. Allah ciptakan. Tapi tanpa kos. Boleh buat sahabat-sahabat. Setelah kita melalui kepayahan, kesusahan itu, Allah bagi tepat pada waktu dan ketika. Percayalah. Tidak mengapa. Sekiranya kita ini, Sekiranya ketika ini kita sedang menderita, yakinlah
kita akan memetik bahagianya. Allah subhanallah. Set in your mind. Oh, cakap Jerman. Tak apa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Acik suka gok dengar tazkirah ustaz. Alhamdulillah. Alamak, Cik Rohana bahasa gapo ni? Eh, Asia Sulaiman kat Pantai Cerating. Bestnya. Baiti Abdullah, Rosa Gunting. Ya Ros, Sabah mesti dengan laut. Yes, Rosa Gunting dan Baiti Abdullah. Kita buat. Kita buat dia. Tepi laut mana? Noriza Abdul Rahman, sebut tepi longkang. Ingat sangat masa sekolah dulu bila waktu rehat suka makan kat tepi longkang. Kan Noriza, bahagia je. Kami dulu masa sekolah rendah siap kutip bunga tanjung. Ambil apa tali tangsi tu yang nama dia. Oh, masuk, 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 masuk. Wangi. Balik bagi. Mak, kita buatkan rantai untuk mak. Mak tergelak. Alah, mak tak ada rantai besar. Nak mak bawa balik rantai bunga tanjung kau. Pakaikan dekat mak. Bahagia. Masya Allah. Subhanallah. Apa tu? Masya Allah. Bahagia. Amboi, masing-masing dah buat rehlah tepi longkang lah. Tepi mana. Buat. Jangan cakap je. Percayalah. Walaupun suami kita kata, ikut-ikut je mama tu. Sian mama sejak dengan latah Hazan ni macam buang tabiat. Manalah tahu ini rehlah terakhir mama di belakang longkang. Kita ikut je insyaAllah. Kan? Garuk kepala suami kita. Tapi kita boleh buat. Dah tunggu nak pergi Turki, nak pergi London, asyik tak bawa je. Kita bawa lah suami kita pergi belakang. Bentang kapet yang kita baru beli. Dekat kedai bangla mana-mana kan. Bahagia sahabat-sahabat, tidak mengapa sekiranya ketika ini kita sedang menderita. Yakinlah kita akan memetik bahagianya. Tidak mengapa kali ini kita diselimuti dengan kesedihan dan luka. Semoga suatu hari nanti penamatnya adalah sukaria. Ya Allah, saya nak nangislah bila baca ni. Saya tulis, saya menangis. Lepas tu saya biar PTS print kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya baca balik, saya nak nangis. Kita menulis dengan rasa, sahabat-sahabat. Ya, tidak mengapa kali ini kita diselimuti dengan kesedihan dan luka. Yakin je kalau ibu-ibu saya dah 60 tahun, 70 tahun, Ustazah, acik ni pula asyik luka je tak ada suka. Cek balik syukur kita bagaimana? Cek balik keimanan kita, yakin tak satu hari nanti kita akan disyurgakan dek kerana sedih dan luka kita yang kita redha di sini? Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semoga suatu hari nanti penamatnya adalah sukaria. Setiap perkara yang kita hadapi dalam perjuangan, pengorbanan serta dalam kesabaran, tiada yang sia-sia. Percaya sahaja, takdirnya adalah benar. Takdirnya adalah benar. Takdirnya adalah benar. Bilakah semua itu akan terjadi? Bilakah semua kegundahan ini akan berakhir? Sabar sebentar lagi. Sebentar menda Ustazah, Haciq ni dah 40 tahun bersabar. Huh Allah. Memanglah rasa lama kalau dipandang dengan mata kita. Tapi mata hati yang penuh iman, kita pandang dengan cara Allah memandang. Dunia ni sekejap je. Hidup ni sekejap je. Ini baru betul-betul nak sebut perkataan je dengan sahabat Latah Zan. Mati tu yang paling lama. Tengok siapa rumah dia dekat dengan kubur. Kubur dekat rumah akak ni Ustazah, kubur lama. Akak ingat masa akak belum lahir lagi, mak akak kata kubur ni. Sekarang macam dah penuh Ustazah, akak tak tahu mati nanti tanam kat mana. Berapa tahun dekat? Akak rasa 100 tahun dah kubur sini. Contoh kan? Ui, siapa antara yang dikebumi kat situ kak? Nenek akak. Nenek akak meninggal umur 60 tahun. Tapi sekarang ni, dia dah 100 tahun duduk dalam kubur Ustazah. Oh, maknanya nenek akak tu hidup lama ke mati lama? You matilah lama Ustazah. Jadi dunia ni sekejap je. Untuk apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Untuk kita terus bersabar. Sampai bila? Sampai mati. Okey, itu saja untuk hari ini. Maka tahniah kerana mukadimah yang sangat panjang tadi, duk excited dapat tengok komen, maka kita hanya dapat baca tak sampai satu muka surat. Okeylah, besok kita nak baca hadis yang panjang, tapi besok Ustazah sempatkah di dinding hijau putih ni? Sebab Jajah kata Ustazah kena gerak awal. Sebab Ustazah ada program under LPPKN ke apa entah. Tak tahu dekat Putrajaya ke kat Seremban, tak ingat.
Lepas tu terus ke R&R. Tak tahu air keruh ke, lalu gajah ke mana, tak tahu. Jajah bawa. Lepas tu teruk kan Zazan. Tak maaf, saya ni memang air mengongi sikit bapak jalan ni. Lepas tu terus ke JB. JB meraihkan program jaringan harmoni bersama Ustaz Noh Gadut semua kan. Besok paginya Sabtu kita punya program Al-Fawwaz Travel insyaAllah. Tolong bantu dengan doa, apa saja yang baik-baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Moga Allah redha pada kita, moga Allah ampun dosa-dosa kita insyaAllah. Umur redha, awak tak share video Makcik Noh yang sangat menginspirasikan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.